Sekarang Koko mau liatin ayah contohin dulu cara main tenis yang benar. Koko mau liat ayah dulu cara main tenis yang benar, oke? Koko mau liat dulu. Oke sayang, sekarang ayah dan kakak Betran mau ajak main tenis nih di lapangan di rumah. Ikutin terus ya sayang. Jadi dia lagi mau ikut ikutan ceritanya. Ya kan dia bola. Dia mau ikut ikutan. Kalau Bobo harusnya di mana? Di kamar. Tuh lihat ya. Sekarang gue ya, biar bisa. Ini masih mending tidur di sini. Biasanya tidur pinggir di depan ruko. Ya ampun, bisa-bisanya Suban malah tidur sayang. Bukannya nemenin Cici main tenis. Nah loh, disamperin ayah deh. Tuh sayang, Suban mau dijahilin sama ayah. Hahaha, rasain. Makanya jangan tidur pas lagi kerja. Su, mau selimut gak Su? Man, mau selimut gak? Mau selimut gak? Gak apa-apa kalau mau selimut, gue ambil apa kasur gue pindahin ke sini, gue bisa minta nih. Ke sini, pindahin sini mau gak? Mobil tidur, lapangan tidur, ini tidur. Hei Ci, itu gak boleh dicontoh ya. Oke. Okay. Nanti Cici gak boleh tidur di kelas ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke deh sayang, sekarang kakak mau langsung main sama ayah. Thank you, Ci. Sayang, ngelihat kakak kecapean main tenis, Cici bawain minum buat kakak. So sweet banget sih. Cici kok gak minum, Ci? Cici lupa, ya udah deh. Kakak kasih buat Cici lagi. Gak minum. Wah, sweet banget ya Cici dan kakak. Walaupun sering berantem, tapi mereka tetap saling perhatian. Oke. Ini boleh pegang. Ayo lanjut main dulu ya. Thank you, my princess Cece. Ah, udah yuk kak. Ya. Oke sayang. Udah malam? Ya. Gimana kak? Seru banget. Ini kakak baru pertama kali ya? Iya kan. Waktu kecil kakak sering lihat ini di game-game. Oh, di game-game gitu loh. Dia biasanya lihat. Sekarang dia main. Pengen dia janji mau nemenin Ai kan. Dia suka enggak main tenis? Suka dong. Hah? Suka. Benar apa enggak? Suka. Benar enggak? Oke, kalau kayak gitu nih kita mau istirahat di situ. Ya. Ikuti kita terus. Tetap di oh, iya oke. Tetap di Diary Daunsu. Sayang, sayang, sayang. Dia lagi meminta semua momen-momennya dia yang gak pernah dia dapetin sebenarnya pada saat itu. Tapi dia, saya menganggap dia udah kayak udah baik saya aja gitu.